lagi persiapan mau masang parabola. Nih siap dipasang nih parabola. Parabola oleh teknisi parabola Pak Dedi parabola. Itu LNB-nya udah dipasang ke konektor, disambungin ke kabel. Lakban. Ini parabolanya, piringannya berlogo matrix, piringannya matrix, kemudian receivernya itu dari Capvision. Kita mulai diulang lagi pemasangannya. Jadi lumayan panas cuacanya. Arahnya arah barat timur atau vertikal disebutnya. Ini nanti satelitnya itu Asiasat. Nah itu Pak Dedi lagi ngecek pakai sinyalnya tuh pakai TV portable. Nah kemiringannya diatur sinyalnya yang terkuat di kemiringan berapa supaya hasilnya maksimal, dicek. Nah ini dibikin aqua supaya LNB nya lebih awet. Jadi kita tutup aja, terutama kalau kehujanan biar sedikit terlindungi. Pakai aqua bekas ya, gunting ditempel. Wah ya, lumayan capek nih kerjaan ini bagi teknisi parabola. Untung cuaca nggak begitu terik. Udah kemiringannya udah cukup, sinyalnya udah dapat yang terkuat. Kisaran 70. Oke, kita pasang kabelnya pakai klip ditempel. Nah, kita lihat hasil gambarnya. Channel-channelnya yang ada. Gimana hasilnya? Kita lihat hasilnya.
Edi masih belum dapat gambarnya. Kita tunggu. Nah, ini receivernya dari Capvision. Kita lihat gimana hasilnya. Gambarnya ternyata masih pecah-pecah, belum sempurna sinyalnya, baru sampai 70%-an kualitasnya. Masih ada yang pecah gambarnya. Masih goyang. Kata Pak Dedi harus ada yang dibetulin, ini sepertinya LNB-nya sepertinya perlu diretun ke tokonya oleh teknisinya, nanti diretun dulu. Sepertinya gambarnya masih pecah-pecah. Tahu nggak kalau nggak LNB-nya, receiver-nya mungkin yang bermasalah atau harus diretun dengan yang lebih baik. Kita cari dulu channel yang lainnya, kita scanning dulu, kita lihat lagi nanti hasil gambarnya. Kita tunggu. Masih 60% pencarian channelnya. Masih mencari. Ini sepertinya satelitnya AsiaSat. Satelit AsiaSat. Ini kalau channel lokal katanya itu bisa gratis, kalau channel luar itu cuman bisa ditonton kalau awal itu selama sebulan kalau kata pihak tokonya. Pencariannya hampir selesai. Kita lihat. Ya, sebentar lagi. Ya, 100%. Ya. Ya, gambarnya ternyata belum maksimal ya gambarnya. Ya, masih ada putus-putus, goyang-goyang. Kata teknisinya sepertinya LNB-nya nih bermasalah atau receiver-nya, nanti harus diretun dulu. Gak tahu nih nanti bisa cepet gak retunnya. Ditukar dengan yang lebih baik supaya gambarnya bersih, gambarnya tidak goyang-goyang, tidak putus-putus. Thank you.
gambarnya masih ada. Oh iya, masih ada bayangan. Tidak, belum begitu bersih. Gambarnya masih terganggu. Jadi cek beberapa channel dalam negeri. Channel dakwah ini TV 9 Nusantara. Ada channel El Sinta TV. Ada JTV ini channelnya. JTV TV One. Oh iya, gambarnya TV One masih belum baik. TV One belum, gambarnya belum optimal. Benar ini, kata teknisinya bisa dipastikan dari LNB atau receivernya yang harus diretune atau ditukar ulang supaya gambarnya bagus, hasilnya baik. Lihat lagi channel yang lain, apakah tetap sama? Gambarnya masih putus-putus, goyang-goyang, belum baik. Iya, masih sama channel-channel Indosiar. Oh, channel Indosiar masih seperti ini gambarnya. Ya, benar. Nanti sepertinya akan diretune, ditukar ulang. Hasilnya gambarnya sudah bersih dan bagus.